enggak? Belum tahu. Enggak tahu. Belum tahu. Enggak tahu. Teh Desi pulang dari sini ketempelan. Ketempelan. Itu kan jadian. Jadian. Serius iya. Bang Ipe? Serius, Bonan. Udih. Udih lo. Udih. Ya kok bisa gitu loh. Ya, kan ya mereka, bisa lah. Mereka dulu sama-sama satu SMP, Denny udah naksir banget. Katanya iya. mau jalan tuh mereka berdua tuh. Wah, rencananya. Bondan punya pantun kalau gitu. Pak Tani disangka nambal. Cakap. Sisi-sisinya dikikar tukang besi. Cakap. Pak Denny, si Raja Gombal, bisa-bisanya jadi supir Teh Desi. Bukannya supir. Nah, itu dia pakai safari gitu, pakai jas gitu. Bukannya supir. Bukan supir. Jadi? Itu mau dinner namanya, mau malam. Kalau gitu Bondan putus asa, mendingan pulang aja. Enak Bondan banget dimana? Jadi Bondan, pantun-pantun langsung pulang. Pantunnya bisa baca. Mbak Diri, tahu nggak ada gosip baru? Gosip apa? Teh Desi ketempelan. Ini ketempelan hatinya Kang Denny. Kok bisa? Dan, ya. Nabrak-nabrak gak nyupirin dia? Ya enggak lah. Oh? Gimana nabrak? Gua sama dia kan di kursi belakang. Oh berarti? Pakai ambulan nomor berapa? Bukan ambulan nomor berapa. Driver kita di depan. Emangnya kita pasien pakai ambulan? Kita di kursi belakang. Bapak di kursi belakang. Tapi jujur loh, dari awal ngelihat kamu tuh dulu, aku pikir kamu tuh satu-satunya. Ternyata kamu bukan satu-satunya. Maksudnya? Kamu tuh segalanya buat aku. Apa sih? Kamu kenapa sih? Saya cuma bercandain aja. Apa? Ngomong apa sih? Gak tahu sih juga gak denger. Bapak kenapa apa? Apa? Waduh. Ya makasih. Duh. Makasih. Sabar ya. Ya, sabar ya. Emang kenapa? Kok sabar sih? Enaknya biar Teh Desi aja kali yang ngomong ya, langsung ya. Kita gak enak Teh Desi nih. Harus ngomong langsung. Iya. Ya, jadi apa sih ketawa-ketawa terus? Sebenarnya Pak Denny, Pak Denny pakai jas gini juga petinya udah kita siapin. Lu pikir main sih banget. Gini deh, Den. Saya kasih kamu pantun ya, boleh gak? Makan tahu di Cibuni. Cakep! Makannya di atas piring seng. Cakep! Aduh, mohon maafkan aku ya, Denny. Aku cuma ngeprank. Apa? Gua. Gua yang ngomong apa itu gua. Aku ini bukan ranting ya yang bisa kamu patahkan begitu. Cakep! Bukan pantun. Aku ini bukan Dufan yang kamu datang cuma buat main-main. Di saat kamu mempermainkan laki-laki seperti aku, berarti kamu sudah mempermainkan seorang ayah. Berarti kamu sudah mempermainkan ayah kamu sendiri. Dan itu akan membuat laki-laki itu marah. Dan aku akan mengutuk kamu. Aku selama ini kagum sama kecantikan kamu. Aku akan membuat kecantikan kamu tidak sempurna lagi. Iya, kok lu yang ketawa? Gua yang ketawa. Aku akan membuat kecantikan kamu tidak sempurna lagi seperti hari ini. Iya! Eladalah. Oh my God, ada yang berubah. Apa yang berubah? Berbeda. Apa yang berbeda? Ada Tom Jerry. Itu apa? Ini gak ada kaca ya? Apa sih? Kasih tahu dong. Biar kamu tidak seenaknya mempermainkan hati laki-laki seperti aku. Jadi sih ada tompelnya. Kisah cinta Denny akhirnya. Bukan. Dalang. Ternyata Desi hanya ngeprank Denny. Betapa patah hatinya Denny. Setelah melihat Denny patah hati, Desi berpaling ke Parto.
bikin sendiri ceritanya bikin itu, Pak. Sendiri. Bikin sendiri ceritanya. Enggak ada ceritanya iya, gitu, enggak. Iya. Enggak, iya, tapi beneran emang Mas Parto ini emang cinta beneran sama Desi dari dulu. Beneran. Jadi, zaman dulunya Teh Desi sering jadi bintang tamu di acaranya Mas Parto yang ngelaba dulu. Mas Parto katanya udah jatuh cinta sama Desi. Beneran, Teh. Itu mau beneran. Ngaku lu, Mas. Ngaku lu. Akhirnya Parto menghilangkan kutukan dari Denny. Ae. Akhirnya Desi dan Rigen hidup bahagia. Ya jauh. Rigen. Yang dapat Rigen. Kok yang hilangin kutukan? Pas mati samping Desi warna hijau. Salam dari Binjai.